berhasil selamat dari anak buah Kevin dan bisa pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Namun Kevin ia mendapat ganjaran atas perbuatannya. Di saat ia hendak mengejar mobil Dewa, mobilnya mengalami kecelakaan dan jatuh ke jurang. Dan Kevin pun tidak berhasil ditemukan. Bu Sari datang ke rumah Buana menuntut para Buana dengan mengatakan jika Kevin tidak ditemukan dalam 2 hari ini, maka Bu Sari akan menuntut Dewa ke penjara. Mama Parah merasa geram mendengar perkataan Bu Sari tersebut. Nana yang mendengar hal itu merasa takut kalau Dewa akan dipenjara lagi dan akhirnya mengalami kram di perutnya dan jatuh pingsan. Dewa yang merasa panik langsung membawa Nana ke rumah sakit dan meminta maaf karena kelakuannya yang pergi tanpa pamit hingga membuat keadaan menjadi seperti ini. Ikuti kisah selengkapnya di sinetron Buku Harian Seorang Istri episode malam ini. Tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.